Selamat sore, selamat berjumpa. Kembali kami ucapkan pada kesempatan sore hari ini dalam penonton dalam kelanjutan turnamen Gagak Cup yang ke-11 di tahun 2023 di Stadion Gagak di samping Tarot Jakarta Selatan. Kembali saudara penonton pada sore hari ini di grup A memperjumpai kedua kesebelasan Bodok Bero kami kira atau Bodok B melawan kesebelasan Asapap FC dari kawasan Ulu Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan. Baik saudara penonton, sebelum kami ulas secara detail kedua kesebelasan, terlebih dahulu kami jumpai para insan sepak bola yang sudah hadir di Stadion Gagak kita pada sore hari ini. Keluarga besar Pinggiran FC, seluruh rekan-rekan lokis, teman-teman pecinta sepak bola, teman-teman fotografer, teman-teman YouTuber yang bertugas pada sore hari ini, tentunya tetap untuk menjaga kondisi. Baik saudara penonton, wasit sudah memberi arahan pertandingan. Kedua kesempatan dekat sudah kami terima. Kami persilakan untuk anda semua bercabat tangan kedua kesebelasan, tentunya mengucapkan selamat sore, selamat berjumpa dan selamat bertanding. Saudara penonton, kita nantikan kita sepak bola Bung Aan, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada kesempatan sore hari ini. Kapten kesebelasan jaga gawang di kubu Kodok Brewok nomor punggung 1 kami kira. Kita nantikan sementara Aji Sandro, kapten kesebelasan ini, kapten yang cukup senior saudara penonton, pemain yang cukup senior di kubu kesebelasan Asmaba PT. Pertandingan pertandingan di setiap harinya cukup di babak yang pertama baru saja dibunyikan wasit pembukaan secara penonton Asmaba 19 pemain Ibul Arakan Ratih dorong bola dari sektor sebelah kanan. Kita nantikan sebuah kerjasama Dompol 15 Kaktif biasa belakang 16 pemain kencang kembalikan logistik kulit bundar arahkan rapik dari sektor sebelah kiri. Saudara mencoba tidur sebuah umpan coba dilakukan jauh melepaskan posisi Hendra penjaga gawang. Coba mudah amankan si kulit bundar Agus yang dicari kerjasama 20 pemain itu mampu dicuri berbahaya sebuah ancaman. Wow saudara penonton, terjatuh dan dianggap pelanggaran. Menghasilkan tendangan sudut kami kira ambil ancang-ancang mundur 4-5 langkah ke belakang sudah lakukan masih mampu lepas jebret membentur datang dari belakang satu intercept yang cukup cepat lagi-lagi mampu dicuri ambil pemain-pemain Asabab sebab belakang dorong bola keras dari sektor sebelah kiri kerjasama muncul jauh. Apa yang terjadi dengan sepak bola dengan sebuah tendangan bebas sudah lakukan yang dicari Idul kembalikan lagi bola kencang Idul kerjasama koordinasi 1-2 Idul Aji Sandro kapten kesebelasan arahkan kran coba kontrol si kulit pudar melihat liuk kuasai bola kaktik dia ke belakang sehingga crossing berbahaya saudara masih mampu dibaca gerak Martin di kubu kesebelasan Kodok Brewok datang satu ancaman kali ini mencoba masih mampu
kerja sama 13. Kita akan pemain ini satu internet yang cukup dingin, lepas lagi bola datang empat, kita nantikan Budi angkat ke jantung pertahanan, lompat coba dilakukan tendangan gawang sudah dilakukan, lambungkan dengan kaki kanan lewati garis tengah. Sebuah ancaman, apa yang terjadi? Kartu kuning saudara, kita nantikan, sudah lakukan cukup sempurna yang dicarikan. Langsung nampak satu tendangan, bola yang menyusul tanda mudah penjaga gawang sejak amankan si kulit benar, lakukan dengan kaki kanan lewati garis tengah. Angin yang dicari dibayang-bayangi satu pemain asabat masih mampu gagalkan barang ke dalam. Iblis sudah melakukan arahkan putih saudara penonton, coba mencari celah sebuah ancaman yang gagal tertahan kembali. Rumput dingin kerja sama pemain di lapas kembali terjatuh mitra sepak bola. Kita nantikan Rando sudah lakukan berbahaya mudah. Hendra penjaga gawang lempar dengan tangan kanan dari sektor sebelah kiri. Back kiri dari gerak yang dicari pemain bagus. Bagus arahkan sudah 17 rating saudara penonton. Satu umpan yang mampu dibaca. Benak bagi pemain-pemain Asabah. Masih play on datang angin kuasai merah. Tapi kendalan coba dilakukan. Tak menipis di garis pinggir. Kita nantikan tendangan gawang sudah dilakukan mitra sepak bola mencoba tidur. Satu kerjasama saudara penonton, setia ke belakang arahkan Fitri lompat. Terjatuh namun masih try on. Datang lagi satu umpan yang gagal. Masih mampu Haji Sandro coba itu dapat Alfi lewati dua pemain. Masih mampu sebuah ancaman satu tendangan langsung. Mitra sepak bola muda penjaga gawang Anwar amankan Siklis Pudar lewati garis tengah. Coba Hedi kembali kerja sama Frans. Frans masih kuasai bola. Jauh dia ke belakang arahkan pemain tidur. Mitra yang berani satu pemain long pass dari sektor sebelah kanan. Asyata kau gagal. Bola keluar. Lemparan ke dalam dimiliki Asabah sudah dilakukan bincang yang dicari. Satu pelemaran yang tanggung duel bola di udara. Kita nantikan kembali saudara penonton. Masih mampu diberi anak-anak muda kodok brewok. Satu umpan terjatuh. Kita nantikan mitra sepak bola Ricky. Coba kali ini saudara penonton. Letakkan si kulit bundar ambil ancang-ancang. Ulur 4-5 langkah ke belakang. Sudah lakukan intercept yang cukup baik. Datang dari belakang anak-anak ke kodok obdewok. Tidak pikir saudara. Satu kerja sama pikir yang mencari. Masuk ke jatuh pertahanan. Kadang kita nantikan lagi-lagi hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang. Sudah dilakukan pendek saja yang dicari. Satu pemain jenga kembalikan lagi bola arahkan Haji Sando kerja sama Frans. Jauh menempatkan posisi Hendra penjaga gawang. Lambungkan dengan kaki kanan panggung dasarnya si kulit bunda. Jatuh lebih kaki tidur 19 kerja sama Frans. Masuk menjatuh pertahanan. Jebret satu tendangan. Muda penjaga gawang amankan si kulit bunda. Kali ini Rizky membenturkan bola keluar. Satu lebaran ke dalam. Coba dimiliki kesebelasan kodok pemperok saudara. Tiga datang itu saudara penonton kembali kerjasama. Datang lagi umpan 10 pemain Rizky. Rizky Rido tarik ke belakang. Rizky
penonton, satu upah sudah dilakukan mencari celah. Oh, gagal kembali, masih mampu intercept, namun mencoba nampaknya heading 11 pemain Piala. Kita nantikan sebuah pelanggaran di Bulu Jami, Jakarta Selatan. Sudah lakukan rapid yang mencari pemain, tahan dengan kaki kanan, dibayang-bayang dua pemain, crossing bola, kita lakukan ancaman satu eksekusi yang gagal. Bola sudah diamankan Hendra penjaga gawang, lepas kembali dari sektor sebelah kanan. Kita nantikan datang Amin. Amin mencoba melewati perang, melalui sektor yang cukup bersih. Tindakan penyelamatan dilakukan pemain-pemain Asabab Mitra sepak bola, hanya mengambil ancang-ancang. Sudah melakukan berbahaya. Wow, Haji Sandro satu intercept bola, jatuh di kaki pemain Yudo. Kerjasama kali ini sebuah acara dilakukan 15 kontor penonton. Umpan yang gagal, datang kembali keras di sepak bola. Dompol gagal, dompol mencoba Haji Sandro kapten kesebelasan. Kita nantikan lagi-lagi masih mampu kerjasama, dicuri pemain-pemain Godok Patreon, mencoba kudi kita sepak bola, arahkan 10 Rizky kerjasama Rido saudara, Rido koordinasi 1-2 masih mencari pucara, lompas berbahaya, wow, saudara penonton. 58 ke 8 sudah dilakukan, langsung terjatuh pertahanan, gagal kembali, bola yang liar Amir, oh lepas, gagal kembali nampaknya, mencoba, namun masih mampu, dicuri pemain Kodok Apreo, Rizky, kuning dari sektor sebelah kiri, hidup nomor punggung 20, dibayang-bayangi hingga saudara penonton, tetap tinggal dalam pengawalan pemain Rido, mampu dicuri kerjasama Utang. Utang masih kuasai bola, kita lakukan jauh ke belakang, kembalikan kencang, lakukan sikut putar, mencoba satu intercept. Lagi-lagi gagal dan coba dimiliki kesebelasan Asabab. Sudah dilakukan saudara penonton Rafiq, heading bola, bola mati yang cukup disiplin, lepas lagi, datang kan, sebuah ancaman, sudah terperoleh, tunggu ke sebelasan Kodok Brewok, sudah lakukan, Amin yang dicari, oh, bodicas yang dilakukan, kita sepak bola, Rido sudah lakukan, Rizky crossing namun gagal, masih mampu datang Budi, tanpa sedang sorot, masih putih kerjasama Rizky. Apa yang terjadi? Harus mendapatkan kartu kuning pemain kencang, tidak dibenarkan lain. Duit sudah dikunikan, sudah lakukan satu kendaraan langsung. Gagal mudah menjaga gawang, menjaga gawang Anwar Prut erat-erat, lakukan dengan kaki kanan, lewati garis tengah, coba dilakukan Agus, dua bola, ekpas, menjaga gawang Hendra, saudara penonton, Hendra mencoba kami, satu kerjasama, Haji Sandro kapten kesebelasan, berikan pelan, kita lakukan, menjebak saudara. Masih lebih kubung kesebelasan Asabab dan juga Kodok Apewo, kita nantikan kembali kan masih kuasai bola, dorong ke jatuh pertahanan, masuk kali ini mencoba satu umpan gagal, dibaca di kucing di tengah jalan Amir Haji Sandro yang dicari pemain Rafiq saudara, dengan nama yang disipin, oh nomor 2 Rafiq, yang
datang kembali tepatnya Perlandung. Sebuah telah berhasilkan sebuah ketendangan terbebas sudah dilakukan secara penonton. Satu umpan bola yang menyusul tanah kembali kali ini. Empat budi kerjasama pemain Amir coba menarik dari umpan sulit dilakukan. Satu lemparan ke dalam kita nantikan. Sudah dilakukan. Gagal pertahanan yang cukup baik Pondok Perok datang pemain rapi dari sektor sebelah kanan sehingga kerjasama intang kita nantikan Rondo kali ini masih Rondo berbahaya walai saudara penonton kita nantikan Lutra sepak bola dikacang-acang belum 4-5 langkah ke belakang sudah melakukan selalu keras dibiarkan pemain-pemain asal tidak hasilkan tendangan gawang gol kick penjaga gawang Hendra sudah lakukan satu pemain bertahan Alfi tidak lakukan sudah bola lewati garis tengah coba arahkan pas dari sektor sebelah kiri mantelkan di kawal dua pemain satu pengembalian yang gagal dari petang yang berdiri bebas sudah melakukan duel bola di udara dengan anak-anak turun jami datang kembali Asabab melalui Rino ancaman dilakukan duel bola di udara saudara penonton Ali Amin tanggung datangnya si kulit kundal mencoba sebuah umpan budi dan hari ini diambil Aji Sando melempar pelan dari sektor sebelah kiri satu umpan jauh menempatkan posisi keluar penjaga gawang amankan si kulit kundal saudara penonton kita sepak bola kali ini penjaga gawang Hendra lakukan dengan kaki kanan melewati garis tengah datang ambil dari belakang kita nantikan terjatuh masih try out kembali kali ini cukup tetap bermain Rafiq berikan pas kembalikan Rafiq gagal pertahanan seorang Budi yang cukup disiplin lepas kembali satu intercept bola lagi-lagi ancaman Rando berikan pemain gol sudah berperangkap dalam posisi yang konsep kita sepak bola pun berbahaya kami kira kita nantikan sudah dilakukan dua bola di udara datang kembali satu pemain dari sektor sebelah kiri Amin waktu laporan pertandingan sudah dilakukan sebuah ancaman masih mampu 17 pas kerjasama sang gagal penalti air enggal angkat bola yang dicarikan terbaik 19 video secara penonton kita nantikan satu akan tarik segerakan mampu dibaca Agus dalam kita nantikan sudah dilakukan kembalikan di terus Ibran lagi-lagi tepat jaga gawang diarahkan mencari rekan yang berdiri bebas sudah dilakukan gagal kembali datang 28 Yugo lakukan bola yang dicari Rando saudara belum tepat di malakan sudah dilakukan lepas kembali datang Amir, pemain bagus kerjasama dari sektor sebelah kiri Amir lalu cari bola sudah terperangkap kapal-kapal objek sudah dibuat gerak marking di kubu kerjasama Asabat kembali ancaman balik dilakukan encang datang kali ini dibatkan pemain bagus berbahaya sedikit terlambat bola dibuat telah laporan pertandingan sudah lakukan berbahaya kebanyakan masuk Robin kita lakukan
kembali kami saudara penonton. Lepas kembali satu intercept atau main ketiga rohut saudara ambil uang kali ini bumi bumi satu kerjasama dengan tangga penonton satu umpan kerjasama sudah lakukan di sana kita dari sektor sebelah kiri ancaman bang. Masukkan kembali encana masukkan ke dalam sumber bahaya. Hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang. Belum ada gol tercipta sepanjang babak yang pertama. Kita nantikan belum ada peluang-peluang yang cukup berbahaya di kedua kesebelasan. Kembali kali mencoba lapangnya. Yow, gagal intercept keluar tiga gawang. Wow, satu korban. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tukar balas ke dalam. Angkat dua belah tangan. Adi Sado kapten kesebelasan kerjasama Rapid sang pengatur irama permainan. Rapid melewati dua pemain. Kita nantikan masuk ke dalam pertahanan berbahaya. Para unggul kesebelasan Asabah jadi lagi cukup berani, goyang cukup baik, pemain yang cukup acak bilang secara peratan memiliki pengalaman dan pertanyaan sudah dilakukan lagi satu umpan sudah dilakukan tentang kembali ambil saudara kita nantikan dua di udara ambil soal kerjasama satu dengan langsung tetap berada dari bebas. Sudah melakukan dengan satu tendangan Haji Sando sudah melakukan mencoba encang yang mencari gambar jemput bal di bayang-bayang pemain Sikri masih mampu sembilan orang itu untuk kuasai bola. Oh, kembalikan lagi Pras masih mampu melihat-lihat jauh dia ke belakang. Kita nantikan bal sudah berantar cukup berantar pertahanannya. Apa yang terjadi di sepak bola? Bunyikan Haji Sando ke belakang. Jauh-jauh pemain Yugo mendapatkan posisi
Kebiarkan kita sepak bola sudah dilakukan satu gerak itu. Oh, cukup baik skill yang dilakukan anak-anak pada PO. Jebret bola yang lepas di atas besar gawang sudah lakukan satu umpan dari sektor sebelah kiri. Ancaman sempat dilakukan di kubu kesebelasan Akodok Abel tidak sepak bola. Diallo mencoba dari lintas gunting di tengah jalan satu umpan semua terjadi dua bola kali ini dua kawan dua saudara masih mampu digagalkan jika kerja sama pemain Encan satu umpan melakukan bola namun gagal. Jauh pemain-pemain Arsenal menempatkan posisi. Kita nantikan suara penonton. Oh, apa yang terjadi? Menang dalam dua bola ini kapten ke belakang. Haji Sandro harus dihentikan. Satu pemain masih tergeletak bagus. Kedrayang agak serius kami kira kita nantikan. Bola percaya kali ini mencoba nampaknya Aji Sandro. Sandro dorong lagi bola. Oh, dan apa yang terjadi? Tepat bola di kaki pemain hijau wasit Bung'an menyebut terakhir pertandingan di babak yang baik salah perasaan untuk menunggu berada pertandingan di babak yang kedua. Kedalaman beberapa lagu untuk anda semua. Kali ini telah dibunyikan melalui AAN Sal Polandia pada sore hari ini. Wasit yang memiliki Liga 1 Indonesia secara penonton. Kita nantikan mencoba nampaknya nomor punggung 3 pemain tinggi. Satu kerjasama kembalikan lagi bola di ganggu Ancau. Datang satu pergerakan. Oh, lepas lagi bola. Riki menembalong pas berbahaya. Satu intercept yang cukup baik. Datang dari belakang Ancau. 16 kali mencoba tahan dalam dada Rizky. Rizky kerjasama Amin dari sektor sebelah kiri. Melihat luk berarti satu. Dua pemain berbahaya di brek. Wow, saudara penonton di sepak bola. Di awal babak yang kedua ada gawang Anwar. Belum serang-serang sikuit muda sudah melakukan lewati dari setelah. Kita lakukan dua bola di udara. Datang 15 pemain dombol. Biarkan bola hendak menjaga gawang. Coba amankan sikuit terputar. Lakukan dengan kaki kanan. Oh, salah umpan jatuh di kaki Aji Sandro. Sang pelaku irama permainan kaktik. Dia terbelakang Rocky. Rocky long pass. Kita lakukan. Oh, mencoba gagal. Gagal terserah penonton. Mitra sepak bola tidak diberikan wasit dan pertandingan mitra kita lakukan kali ini mencoba satu pergerakan berarti bulan ini lakukan anak-anak kodokal tapi kodok-kodok cukup cantik dari sektor kanan coba mengancam kali ini melewati satu pemain 17 mencoba oh gagal saudara penonton Rudy. Masih mampu diambil anak-anak Asyabab datang tinggi dari belakang di bayang-bayangi kawan yang begitu ketat saudara penonton satu umpan Aji Sandro cop dengan ujung sepatu dari sektor sebelah kiri sebuah ancaman dilakukan di kubu kesebelasan Asyabab Krosi berbahaya jebret saudara penonton yang gagal. Jauh bola dari gawang kodok-kodok yang dikawal Hendra tak menjaga gawang saudara penonton.
bisa lakukan putra sepak bola hari ini mengancam namun gagal terjadi bola di udara lepas masih mampu bagus layang terbang juga. Sehingga Bagus terjatuh dan tidak mampu meraih si kulit bulan. Kita lakukan, kita kembali ke lapangan pertandingan. Rizky kerjasama pemain Bagus tahan dengan kaki kanan dikawal ketat Yugo. Datang kali ini pemain Rizky, Rizky tertarik bola bola di udara ambil kembali, tiga pemain ada di sana, lewati dua pemain gagal, masih belum mampu menembus jatah bertahan asal FC. Satu umpan sudah dilakukan, intercept yang cukup baik, tahan dengan kaki kanan. Kita nantikan saudara penonton, kita sepak bola sebuah ancaman lebih terlalu banyak bola si kulit pundar. Kita nantikan lagi-lagi asaba pemain-pemain yang lebih menunjukkan semangat yang tidak dilakukan lagi. Kita nantikan Orenstall lagi semua kita mencoba 14 pemain Arindo di intercept saudara penonton masih dalam laporan pertandingan sehingga 23 terjadi dua bola. Kita nantikan gagalan wasit pergantian pemain kodok Polo kembali dalam sedami kubu kodok Polo sudah melakukan tanggung datangnya si kulit benar mencoba rincang yang meraih si kulit benar lebaran ke dalam. Kali ini gagal bola mampu encang sang pengatur era permainan kerjasama kali ini Rando dicuri Rizky berikan Rindu kembalikan lagi Rizky masih mampu diamankan pemain-pemain di kubu kesenjasan asabab saudara penonton sebuah ancaman melalui Amin. Apa yang terjadi satu benturan jingga tidak diberikan wasit akan sudah lakukan langsung ke jatuh pertahanan tahan dengan dada mulai di udara menang pemain bertahan asabab juga satu tim yang gagal hanya menghasilkan sebuah sedalam gawang saudara penonton sudah dilakukan dari sektor sebelah kiri. Long pass kali yang dicari Encang, Encang bebas dengan bola. Kita lakukan menari-nari melihat kuasai bola ke ladang perangkut air yang dimiliki di kubu kesebelasan asabab saudara penonton. Wow, skill yang dilakukan namun sedikit lambat. Satu serangan balik berbahaya Amin. Masih mampu menjangkau si kulit benar Amin saudara penonton. Wow, apa yang terjadi kita sepak bola wasit pengaan tidak ragu-ragu menunjuk titik 12 pas setelah jingga yang menjatuhkan nantikan duit sudah diberikan jebret. Wow, gagal sebuah ancaman datang kembali Rendi dari sektor sebelah kanan tetap mendapatkan pengawalan terjadi dua bola satu pelanggaran letak keberatan sudah dilakukan terapi garis tengah Rendi kembali pemain Bagus dan lebaran ke dalam sudah dilakukan mencoba satu umpan kerjasama Aji Sado kapten kesebelasan yang dicari pemain Rando. Rando tetap melakukan perlawanan menari-nari dia masih mampu lewat satu pemain terjatuh dan jalan Rando. Kita lanjutkan sudah. Ya,
Jenga. Wasit penentuan pemain. Wasit pergantian pemain. Yo, tinggal sudah. Kita lakukan sementara wasit pergantian pemain di tubuh kesebelasan Asyarab. Kita lakukan segala perempuan kita sepak bola. Rando harus dipanggil sang pelatih saudara penonton. Kali ini terjadi kendaraan bebas bersurat yang tidak disengaja. Dan wasit pergantian pemain di tubuh Asyarab nomor punggung 15 Dompol keluar. Nomor punggung 15 Dompol keluar. Masuk nomor punggung 21 pemain Iyali. Dompol keluar masuk di Iyali. Selanjutnya masih Asyarab pergantian pemain. Masuk nomor punggung 25 kali keluar pemain tinggal keluar. Nomor punggung 23 masuk Gudel. Jaga keluar, masuk Gudel. Ya, kita lakukan. Sudah. Ya, kita sepak bola. Kita lakukan abang yuk, para manajer ofisial di tubuh kesebelasan Kodokro, teman-teman. Baru untuk sudah terpancing. Ya, sudah memang saudara penonton. Kita latihkan letakkan bola, ambil ancam-ancam mulut 4-5 langkah ke belakang. Sudah lakukan sandung. Bola di atas pusara. Kita latihkan hanya menghasilkan sebuah kenalan gawang. Mencoba kali ini saudara. Datang sebuah ancaman. Bagus lewati dua pemain. Masih bagus. Satu umpan tanggung depannya si Kudor. Dorongan di bola. Arahkan Rando, saudara penonton. Lepas kembali, masih mampu gagalkan pemain Ecal. Sangga dan pelangkut air yang dicari satu pemain. Lumpur, saudara. Bola keluar gagal lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, saudara penonton. Mencoba kali ini sudah dilakukan. Bola satu umpan. Masih bawah luar alat gawang hanya menghasilkan sebuah kedalam gawang. Kecil kali ini Rando namun gagal ambil Adi Sandok nama lengkap kerjasama pemain Yugo. Satu kendaraan dilakukan Julia Jobrat. Tepat Hendra. Kita notikan mitra sepak bola Hendra membuka dalam kaki kanan. Harapan sudah digagalkan. Kembali datang pemain Alfi. Ancaman dilakukan dari sektor kanan Budi. Budi ketat mendapatkan perlawanan. Kaktiknya ke belakang. Alatkan sudah yang dicari Reji. Bola sepak membentur. Duel di udara. Sudah penonton atahan terlambat. Berhadapan 17 perang. Menganggar dua bola. Dari sektor sebelah kiri. Kita nantikan. Jauh ke belakang. Biola saudara penonton. Mencoba kembalikan lagi perang. Perang masih kuasai bola. Menarik-narik perang saudara. Ketik lagi. Satu umpan bola yang menyusul kanan. Lepas ambil Ali Santos. Adi Santos berbahaya. Datanglah pemain Rando saudara penonton. Namun kembali mereka kencang. Cukup baik. Mampu dicuri-curi crossing. Bye saudara. Lagi pemain pun. Melabung bola di atas kisaran gawang saudara penonton. Kita lakukan mampu dicuri. Saudara kali ini satu tekanan dilakukan. Gagatan encang mitra sepak bola. Dorong lagi masuk ke jantung pertahanan. Coba letakkan ambil ancam-ancam. Sudah lakukan encang. Jebret.
tepat tolak. Lambungkan langkah kita lewati garis tengah. Rafiq mampu mengantisipasi bola yang cukup berbahaya. Adi Sandro, Ricky sentuhan bola pertama. Arahkan pemain Rambo 14 lepas dari perangkap offset. Krosi, wow, saudara. Kita nantikan satu ancaman. Gagal saudara penonton mencoba kali ini. Rukun penonton dari sektor kiri ancaman. Lepas kita sudah lakukan saudara. Buka yang dicari. Kita nantikan saudara penonton kali ini. Gagal dan bola kita nantikan satu tendangan sudah kita lakukan. Duel bola di udara menanggung kerjasama Adi Sando. Datang Rizky melebar dari sektor sebelah kanan. Bebas dengan bola. Mencoba berbahaya saudara. Satu depan bola kupas. Oh, sudah penonton Anwar. Sementara jangan sampai ada lewatan. Pertandingan untuk besok cukup menarik, cukup badai. Kesebelasan Persitap Tanah Abang melawan Gagak FC. Sekali lagi untuk besok Persitap Tanah Abang melawan Gagak FC. Kita kembali ke lapangan pertandingan oleh satu pelanggaran. Dan Rujan dibunyikan sudah lakukan berbahaya. Bola yang gagal. Gagal para penonton. Oh, satu pelanggaran. Sepak bola encal berencana pemain yang punggul. Crossing membentur. Coba dikejar. Satu pemain nomor punggung untuk Asyarat FC. Tidak mau jalan-jalan. Sudah lakukan berbahaya. Masih mampu dijalankan jebret. Wow, bola yang liar ke dalam poli melabung dalam sekitar gawang. Kita nantikan saudara penonton mencoba kali ini. Ancaman dilakukan Sando. Dorong lagi bola. Satu tekanan masuk ke dalam pertahanan. Satu umpan tarik yang gagal. Masih mampu dibaca pemain-pemain bertahan. Kodok Abreok terpotong datang jual dari belakang. Jual crossing. Oh, tendangan langsung gagal. Coba amankan si kulit muda. Sudah lakukan dari sektor kanan dan kanan di kubu kesebelasan. Kodok Abreok sebuah ancaman dilakukan. Namun masih gagal saudara penonton. Dari sektor sebelah kiri dan peluang pun yang dimiliki Kodok Abreok gagal setelah eksekusi penalti seorang Amir. Bola membentur di sarjawal. Satu tekanan. Bola satu umpan sudah dilakukan. Intercept kembali kali ini 11 Diallo. Serak marking yang cukup disiplin. Dikubur ke 11 Asyabat. Batang Ayu Gosera penonton yang dicari encang kontrol dengan dada. Dengan cepat kerja sama pemain itu. Dikembalikan lagi encang. Arahkan Sandro, Haji Sandro. Dulu sektor kanan mencoba crossing ke. Bebas jebret. Wow, saudara tengah mencoba sudah lakukan Adi Sandro. Satu seruan masih melambung jauh di atas mistar gawang. Api dari sektor sebelah kiri sudah penonton. Dorongan dua. Oh, satu dorongan. Berempat lima langkah ke belakang sudah lakukan. Tahan bola. Satu ancaman. Lepaskan tendangan. Masuk imun. Berbahaya Amin. Amin serbukan. Oh, apa yang terjadi? Putra sepak bola sebuah peluang yang gagal kami kira mencoba encang dari sektor kanan. Satu ancaman dilakukan masuk ke jantung pertahanan. Kita lakukan bebas. Juga pemain berganti darah segar yang membawa angin segar membuat kejutan saudara penonton.
kita nantikan rezeki kali ini, kerjasama yang tidak sempurna, datang juga berikan pemain encal, menari-nari encal, membenturkan angkat 12 tangan, pun yang dicari pemain juga ketat mendapatkan pengawalan. Wow, lagi-lagi, mengira sepak bola ini 3-0 sementara, mencoba satu umpan tarik, satu ke dalam, satu sentuhan bola pressing gagal. Kita nantikan mencoba lepas lagi, masih mampu mencuri. Datang satu pemain melihat kuasai bola dicuri pemain-pemain. Kodok Oprek ambil berapa nonton satu pelanggaran. Ijul harus mendapatkan kartu kuning penonton. Terus sudah dibunyikan, sudah lakukan, langsung ke dunia jalan lalu tepat menjaga jalan. Anwar, bola dalam penguasaan Anis, dari sudah lakukan dari sektor sebelah kiri, pengembalian bola yang cukup baik, long pass lewati garis tengah, kali ini pemain juga kuasai bola, sebuah ancaman dilakukan, masuk ke jantung pertahanan, taktik yang terbelakang, crossing tendangan langsung. 3-0 masih memimpin Arema. Peluang semakin tinggi untuk mendapatkan tiket menuju partai 32 besar di grup A kami kira pada sore hari ini. Kembali kali ini dari sektor sebelah kanan, satu umpan mencoba memperantor pemain Rocky atau Rocky Kampanya. Oh, satu serangan tarik, bebas incal dengan bola, sang gelandang pengangkut air tanggung datangnya si Chris Bundar. Mudah amankan bola kali ini, kita nantikan. Harus mengalami cedera sedara. Kita nantikan Rizky. Satu umpan lewati dari setengah, Amin yang dicari. Mencoba lewati satu pemain, mencoba mampu Amin jebret. Oh, saudara Pakut dari bunyikan jebret, membentur, dibiarkan angkat sudah sikut putar. Takkan kembali pemain-pemain asal berserah penonton. Encang gagal. Posisi 3-0 masih unggul Asyabat. Sudah dilakukan tanggung berwar bola di udara. Dibiarkan kali ini. Ya, makna banyak letakkan sudah di Iyalo. Satu kerjasama pukul. Masih mampu mencuri anak-anak Al Kodok Otero. Satu kerjasama Budi berikan Rizky. Lepaskan tendangan jarak yang cukup jauh. Lemah dari jarak, mudah penjaga gawang. Amankan sudut pundar. Sebuah ancaman berbahaya. Wow, serangan satu batari. Oh, melambung. Terlalu melebar mitra sepak bola. Tidak mampu belok angkat 12 tangan. Sudah lakukan satu pemain bertahan. Benturan yang tidak diletakkan bola sudah lakukan dari sektor kanan. Yang dicari apa pemain Hendra O'Alfi sudah keluar. Kembali ke dalam. Mencoba namanya Rafi. Arahkan encang, kembalikan lagi yang mencari Amin terhadap Biola. Kita nantikan sudah lakukan berbahaya masih mampu. Jauh bola kali ini. Pemain encang Aji Sandro mencoba nampaknya sebuah ancaman dari sektor sebelah kanan. Pukul yang mencari menarik-narik pukul. Namun terlepas apa yang terjadi. Oh, masih mampu dalam laporan pertandingan. Kesebelasan Asyabab sudah lakukan. Kali ini crossing mencang. Berbahaya Aji Sandro. Gagal Sandro. Sedikit melambat namanya lebih cepat. Pemain bertahan di kubu kesebelasan Adreo. Pak Kodok Adreo
Muhammad Resap timnya dari kawasan Cipadung kami jelas kali ini sebuah ancaman mencoba datang dari sektor sebelah kanan. Amin Cirebon terpulang terjatuh ke sebelasan Asyabat sudah dilakukan berbahaya dibiarkan jemput encang sudah penyelamatan cepat tutup bola wasit berangan menutup terakhir pertandingan di babak yang kedua pertandingan pada sore hari ini. Dan terima kasih abang-abang untuk semua. Terima kasih.